Oke bray, kita jalan motongnya ya. Bang kiri merot. Nama saya Suati. Bray, nama Mak Erot Suati, bray. Assalamualaikum, halo brother, Rehan. Hari ini bray, aku bersama Mak Erot dan Rizky. Kita mau buat KTP Mak Erot nih, ya kan? Kayak mana Mak Erot? Ya, ada rasa takut juga. Buat KTP takut macam mana Mak Erot nih? Kenapa Mak Erot? Enggak. Nah, pokoknya ada rasa takut lah. Takut apa? Buat KTP kok takut? Ada-ada ya Mak Erot. Mak Erot, jadi gini cerita nih. Mak Erot, KTP Mak Erot sejak kapan gak ada? Batam lah, cuma ada KTP kampung aja dulu. Oh, di Maerot di Batam udah berapa tahun? Dari tahun 90. Gak ada KTP itu? Hah? Gak ada. Bray, selama tahun 90 Maerot gak ada KTP. Wah, kacau Maerot nih. Jadi, tadi Maerot aku jemput dari Baloy menuju ke Sekupang nih, Bray. Dan sekarang kita sudah di kantor di Sudut Kota Batam, ya kan? Oke? Langsung aja kita gerak, ya kan? Mana Ki? Ini Maerot. Kita Maerot, kita buatin KTP Maerot ya. Ya. Biar paten ya kan? Ya, terima kasih untuk Perry yang udah selalu support Maerot dan bikin KTP. Terutama untuk Dinda. Oh, Dinda? Iya, yang selalu ngingetin Perry tentang nyepot Maerot. Oke bray, langsung aja kita gerak. Oke, yuk, mana deh? Egi. Ayo. Oke bray, kita jalan motongnya ya. Oke bray, kita antri dulu ya kan. Mak Erot sidik jarinya mau dicek dulu. Mak Erot, apakah pernah rekam IKTP belum? Belum pernah. Belum sama sekali nih ya? Belum pernah. Iyalah, dari tahun 90 belum lah pula ya. Masih KTP siak itu ya kan. Ya, aku mengucapkan terima kasih untuk Disduk Kota Batam ya kan, untuk Pak Soeharto, Pak Kadis, untuk Pak Yudi dan untuk Pak Andri, Bray. Ya, kita menunggu nih. Gimana Merot? Hotel laut? Semoga lancar-lancar aja nih ya kan. Mantap. Oke bray, Mak Erot. Halo, Pak Andri. Saya hello dulu lah, Pak Andri. Cek sidik jari dulu ya. Saya sudah ke pelayanan. Dicek sidik jari Mak Erot dulu ya. Tapi tidak ada history. Bang kiri merot.
Udah, ada ya. Terima kasih Pak. Dah, ruangnya. Ada Pak? Ada. Oh. Oke bro, alhamdulillah kita sekarang di ruangan Pak Andri. Gimana Pak tadi Pak? Oke, setelah cek sidik jari sampai saat ini memang belum ada rekaman atau pembuatan KTP. Pembuatan KTP Bu ya. Saya cekkan datanya dulu ya. Selama ini di mana Ibu? Saya tinggal di Jodoh Pak. Sebelum di Batam tinggal di mana? Memang di Batam aja. Sebelum ke Batam maksudnya? Oh, di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung di kota di mana ya? Ya, Lampung Selatan di Brimopojo. Dengan ibu siapa namanya? Nama saya Suwati. Bray, nama Mak Erot Suwati, Bray. Tempat lahir? Tanggal lahir di Bandar Lampung. Nah, Bandar Lampung tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober. Memang data ibu nggak ada, belum pernah ngobrol sama sekali di Lampung pun nggak ada. Kemarin Pak ada ini Pak, ada kakak. Ada saya. Ada kartu keluarganya. Bisa jadi itu data lama, datanya udah nggak dipakai lagi. Oh. Datanya udah nggak aktif lagi. Udah nggak aktif lagi. Tahun 90 ya Mak Erot ya? Tahun 99 saya bikin KTP 99 ya? Ayo 99. Ya itu mungkin nanti udah gak aktif lagi. Udah gak aktif lagi ya? Oke Ibu, nanti ini Ibu urus saja. Isikan formulirnya, pengantarnya sudah ada, tinggal ke kelurahan. Lengkapin aja lagi, bisa diurus. Oke Pak, gini Pak ya. Anak Mak Erot ini kan ada yang udah buat KTP, apakah pakai kakak dia aja? Boleh, ditumpangin dulu ke atanya. Oh, udah punya anaknya ada. Saya sudah pernah rekaman kemarin di sini. Siapa nama anaknya? Muhammad Andre Pandi. Tadi kan belum bawa foto aja Mak Erot KTP-nya, ulang. Itu, jadi bisa kita cari juga kan? Pasti bisa digabungkan di sana. Nah, nanti bawa aja kakaknya, kalau memang ada, lampirkan aja di situ. Jadi tak perlu lagi pakai kantor lurah ya Pak? Tetap kantor lurah semua. Izinkan kelurahan. Berarti ini gini nih Pak, itu KTP si Andri, anak Mak Erot itu, dia alamatnya di mana? Kan Tanjung Uma kalau nggak salah dia. Berarti minta RT situ ya Pak? Iya, RT situ. Oh berarti ini nggak berlaku ya Pak, kalau itu ya? Harus dari RT punya kakak lah. Yang punya kakak ya, berarti ya. Oke. Nah, udah bingung Mak Erot. Oke Pak Andri, makasih ya, banyak Pak Andri. Sama-sama. Makasih banyak Pak. Ya Bu, semoga cepat dapat KTP. Amin. Brother, aku mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Andri nih. Pak, sukses dan sehat selalu ya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, jadi untuk brother, banyak yang DM Instagram aku dan WhatsApp, Bray, banyak kali. Banyak yang minta tolong mau buatin KTP gitu. Wah, ya, aku bukan calo ya kan. Ini pun aku antri dan aku ngurus sendiri untuk Mak Erot gitu. Pak, ada enggak Pak masukan untuk brother yang nonton ini Pak untuk yang mau buat KTP ini, Pak? Untuk pengurusan datang sendiri ya, semua tidak dipungut biaya dan berlaku jujur. Ucapkan data dengan benar, data yang ada atau apa, nanti sampaikan kepada petugas. Jelaskan ya. Oke. Okay. Jangan sampai salah. Iya. Itu dia ya Pak ya. Oke Pak Andri, makasih banyak. Oke Bray, langsung aja kita balik lagi nih. Iya Pak. Udah Mak Erot, selalu Mak Erot aku bantu nih biar ada KTP nih ya kan. Pak Andri, izin Pak Andri. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Macam mana? Kan? Gak jelas nih data Mak Erot berarti ini ya kan? Udah lama ya kan? Itu udah gak berlaku lagi kita Pak Andri juga. Hah? Ini gak bisa di... Dibuka. Jadi ini buat ulang lagi deh. Jadi nanti Mak Erot kan anaknya yang paling besar si Andri kan ada KTP dan kakak kemarin baru buat ya kan? Jadi nanti
Maerot numpang ke kakak si Andri dulu. Karena ini data Maerot ini kosong nih. Anggap aja lah memang udah kosong, udah polos nih. Gitu kan? Jadi nanti aku lihat dulu kakak sama si kakaknya. Aku lihat alamannya di mana nanti. Ah, Maerot ke situ nanti minta surat domisili. Mau nanti kelurah, habis kelurah nanti gampang udah sampai sini. Paten laut raya kan. Oke, aman. Bentar ini Maerot sama aku udah selu. Oke. Ada yang mau disampingkan enggak nih? Ya, mohon doa ya bro, biar cepat KTP ku siap biar lah. Ya, untuk semua pendukung Ferry Kusuman sama Maerot, minta mohon doa restunya. Semoga KTP Maerot siap paten laut. Aman, cepat siap ini Brian. Oke, okay. Kita berada di Disduk ya. Itu aku bilang, kita pun antri juga ini Brian kan. Jadi macam mana nih ya? Langsunglah kita gerak balik ya kan. Sip, aku Ferry Kusuman berada di Disduk bersama Maerot dan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.